Ya, selamat sore guys, teman-teman. Sekarang saya ada di pusat kota Kawangkoan. Jadi di sepanjang jalan ini itu penuh dengan mobil-mobil parkir, dan ternyata memang di sini tempat rumah kopi. Mulai dari belakang sana itu rumah kopi, dan di sini kita bersama teman-teman di rumah kopi Gembira. Dan memang di sore hari ini cuaca cukup mendung, dan di sini ada beberapa rumah kopi. Dan menurut informasi di sini, rumah kopi yang cukup terkenal adalah rumah kopi Gembira di belakang kita ini. Dan sepanjang ini, belakang ini itu rumah kopi semuanya. Di sini rumah kopi dan juga biapong. Dan kita nanti akan melihat ke dalam, mencoba kopi susu dan juga rumah kopi di pusat kota Kawangkoan. Kita akan lihat ke dalam. Guys, ini pusat kota Kawangkoan. Dan di sepanjang ini, di depan ini, ini rumah kopi Gembira yang sangat terkenal di dan cukup lama di daerah sini, di pusat kota Kawangkoan. Dan di sepanjang jalan ini, sebelah kanan ini, di depan itu pusat juga rumah kopi. Di sini juga ada kacang dan juga buah-buahan yang dijual. Oke teman-teman, kita akan melihat ke dalam, ada teman-teman di dalam untuk makan atau minum rumah kopi biapong dan juga kopi susu. Ini teman-teman, rumah kopi Gembira. Ini berada di pusat kota Kawangkoan. Ini suasana di dalam teman-teman. Dan ini sudah menyantap bapak-bapak kita, ini Pak Syamas kita, ada Bu Fitri, ada anak kita, ada anak-anak kita juga sedang menikmati kopi. Dan di ujung ini ada Ibu Mei sama Tante J dan tenor, dan Pak Nervol. Ada Brian lagi menikmati kopi, ada Thierry menggoyang kopi susunya, Pak Bintang, Bintang bersama Om Epon. Ini teman-teman coba lihat nih, lihat kopinya. Teman-teman bisa lihat, besok-besok kalau mau ke Kawangkoan, teman-teman bisa datang di sini. Dan ini biapongnya gede banget loh. Kalau di Jakarta ini bakpao, tapi isinya bisa daging, bisa juga kacang hijau. Ini menunya. Menurut informasi sini cukup terkenal karena rumah kopi Gembira ini salah satu yang tertua di sini menurut informasi dari dan dari sekian rumah kopi, menurut informasi rumah kopi Gembira ini salah satu rumah kopi tertua, dan tipe biapong katanya paling enak. Jadi orang mau coba no ini ya. Oke. Ini Pak Nervol lagi, rumah kopi Gembira teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ke Kawangkoan, silakan ke pusat kotanya dan cari kopi susu yang ibu-ibu makan ini. Pokoknya enak banget ya.
Saya sih belum coba, tapi menurut mereka ini enak ini. Nanti kita cobalah ya. Brian Hajar, Brian. Ini Tante Ati. Balas dendam ini? Iya. Dapat syamas kita. Jadi ini recommended banget kalau mau kesini. Teman-teman kalau mau ambil kopi. Itu loh, makanya. Iya. Iya. Oke, teman-teman. Kita mau coba kuenya dulu ya. Ya. Apa itu jejak sekundur? Teman-teman, inilah kopi. Kopi susu di batu itu. Ini apa tadi lagi beringin dan Ronas kopi? Apa? Rumah Kopi Gembira. Apa itu ya? Ini kopi susunya. Ini dia apa? Rasanya ini di dalamnya ya ada daging dan juga telur, teman-teman. Jadi ini bakpao. Namanya bakpao kalau di Jakarta kan ada isi daging, ada juga isi temo, kacang hijau hitam. Boleh. Kita lihat ini, teman-teman. Ini kita coba lihat di sini. Nanti itu coba rasa ya. Secara kalau di Manado kan kita biasa di bintang wayang ya. Nah, sekarang kita coba di Gembira. Menurut informasi tadi kita tanya-tanya ke om-om di muka, orang bilang kata ini paling bagus DP Biakom dan paling lama dari sekian yang di bagian sana, kan? Yo. Pantasan tadi penuh semua di parkiran. Kurang coba teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ke kawan-kawan pusat kota, cari juga kemari. Datang kemari dan coba teman-teman. Oke. Kita coba dulu ya. Terima kasih. Ya teman-teman, kalau kita lihat. Kalau yang warna merah di atas ini biakong apa ya? Oh ini biakong mbak ya. Jadi daging isinya di dalam bersama ada telur juga. Iya. Kemudian ini juga ada YouTuber memang. Semua juga apa? Ya, itu depekrapnya. Itu noh. Lucunya di sini teman-teman pakai kayu. Jadi bukan kompor. Kalau yang lain kan kompor. Ini pakai kayu dan kayunya cukup besar. Jadi tungku juga cukup besar. Ya, izin cuman iya, aduh mantap sekali nih. Ini sementara dikukus dan siap disajikan kalau ada pesanan dari tamu yang datang. Rupanya yang bikin enak karena pakai kayu ini, bukan pakai tradisional sih. Dan ini yang kacang. Oh, temo. Oh, ini yang temo. Iya. Jadi kalau ada apa ada merah di atas itu biakong daging. Bakpao lah istilahnya kalau di Jakarta. Dan yang ini kopinya. Ini teman ini prosesnya teman-teman kalau mau kalau ada yang mau bungkus mau beli untuk dibawa. Ya. Ini prosesnya. Teman-teman kalau ke Kawangkuan bisa datang ke sini karena ini memang tradisional dan enak rasanya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Teman-teman bisa datang ke Kawangkuan dan juga bisa melihat biakong mbak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.
cewek. 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 Cewek.